saya salut dengan semangatnya di usia yang sekarang ini masih tetap eksis, bagaimana nih, mempertahankan keeksisan main musiknya nih. Ya. Kebetulan, ada semangatnya bagaimana? Ya, ya. Terima kasih Kang Rai. Ya, kebetulan saya dikasih Tuhan anugerah ini. Puji syukur, alhamdulillah saya bisa dikasih sampai usia ini dan dengan cukup sehat gitu ya. Saya berpikir karir ini saya pikir sayang kalau saya sia-siakan gitu kan. Kebetulan saya juga melihat ada inspirasi dari teman-teman yang lain ya, yang masih sehat gitu. Kenapa saya nggak bisa gitu kan. Itu. Nah itu, jadi dengan semangat itu saya lihat, ya saya coba. Dan kebetulan semangat-semangat juga dari para penggemar gitu kan, dukungan-dukungan gitu. Oke, kita sekarang lagi ada di kantor iNews Bandung yang ada di Jalan Ekman. Profesor Ekman, nomor 20. Oke Kang, sekarang kita lagi di kantor iNews TV, yang di pelataran parkir nih. Oke, siap. Nah sekarang kita ketemu lagi sama Kang Rai Hendraman, gitaris Loch Ness yang sudah tidak asing lagi. Oke, Kang, gimana Kang ini Kang? Asing, saya mah manusia asing. Ya sudah tidak asing lagi. Asing lah tuh rasanya. Alhamdulillah sekarang ini lagi prepare ya, prepare syuting. Rencana ada guest star ya, yang legend, vokalis waktu saya SMP. Siapa tuh Kang? SMP. Waktu saya SMP beliau sudah viral, nyanyinya sudah ngetop ya. Itu dengan yang saya tahu lagunya Sekejap. 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 Nama grupnya siapa Kang? Drahma. Drahma. Dan di Drahma ini juga bikin proyekan lagi namanya Niagara. Wis. Kita intip ya. Iya, berarti ini senior ya? Senior. Ini senior saya nih. Oke. Ada Ricky Basuki. Oke. Cew. Terima kasih. Cew. Saya nyebutnya Mas atau siapa? Ini ada sobat ya, Mas Ricky ya. Ayo sobat ya. Mana? Oh. Pada ngumpul. Pada ngumpul ya. Apa? Kang Yanwar. Alhamdulillah. Bapak Diki Harisma, apa kabar? Masih sehat. Sehat. Terima kasih Mas Diki sudah datang ke iNews. Lalu kita iNews ini tersanjung nih kedatangan saya. Soalnya apa? Saya nyama PS banget. Iya. Makanya. Ingat ke zaman lagu Sekejap? Tiap pagi, kalau ngepel, kalau beberes, dan lagu itu. Kan di semangat dong. Dulu sih saya pengen jadi vokalis, tapi pas ngibetin lalu sakit. Tapi cuma di kode-kode aja sih. Kalau di ini kan biasa aja. Ya biasa aja. Ya memang suara saya rendah banget. Gak bisa. Iya ya Kang Mun. Dan ya, saya enak mah nyerengan, ngerencangan. Dikawal. Kawal. Kalau lebih muda, waduh, dengan dinamika itu. Betul. Susah sih kalau kita nggak bisa bohong lah. Kalau usia, usia ya. Usia sudah berarti. Alhamdulillah. Ya nggak. Iya dengan wawancara mana pernah di wawancara? Agak lebih muda sekarang. Kemarin agak gemuk lagi ya? Agak gemuk sekarang atau kurus? Ya agak kemarin, kurus hati. Agak ya kurus sekarang. Capek. Capek mikir. Mau terus perut atau enggak kan? Saya kadang-kadang berpikir, saya di apa dikarunia Tuhan kesehatan, terus bakat. Ya, why not saya enggak terusin gitu. Terus apa penggemar masih berharap, oh, masih ya. itu yang paling penting. Dan saya pikir itu parah dan apa tuh anugerahnya? Ah enggak, saya malah kalau saya bisa menghibur itu. Iya, ya, ada mereka ya, kan ya. Kayak kita ibadah lah gitu. Iya betul. Kalau saya lihat orang senang itu saya udah ikut senang. Kayak kemarin ada terima kejeruk tuh. Kan ada Mira Andrea penyanyi dari Sixo. Oh iya. Iya. Benar sama saya juga. Cuman saya
pas terakhir kan mereka dia dulu. Nanti bawa lagu saya itu sama tiga orang kan. Itu ada orang nangis, laki-laki gondrong. Udah gondrong lagi ya? Nangis lagi. Kecil. Dia ingat orang tuanya, ingat masa lalunya gitu. Karena dia tuh lagu itu buat saya. Sama dia dibawain. Sampai dia begitu kelar, dia menurut saya gitu kan. Saya juga ikut terharu gitu kan. Nangis lagi. Saya basah. Aduh, gimana Kang Ray? Saya jadi ikut sedih juga kan. Namanya nah, apa? Real ya, seninya tuh real, itu Hese yang paling suka dari itu. Selalu ada cerita di balik lagu di sini. Beliau kan yang juga pencipta lagu, ada kepuasan tersendiri yang sudah tidak lebih bisa dinilai dengan uang. Berharga sekali gitu buat saya itu. Kayaknya gimana gitu, saya ikut puas atau senang itu sampai bisa membuat dia jadi itu juga ikut terlena gitu sama lagu itu. Kenangan yang manis gitu, keren kan? Itu aja, jadi saya berpikir, kenapa enggak? Soalnya di kalau di Bandung ini memang sempat viral ya, dulu waktu konser memang di Gua Sapalua ya, Gua Sapalua itu di Bandung keren banget. Ini juga pemain blues pemirsa, cuman banyaknya blues kapolong. Kalau setar bulan ini, blues kapolong sama setar bulan ini. Iya, tapi John Mayer. Wes. Basisnya kalung-kalung yang bodor di Jono. Jono. Sudah gas sekarang. Oh, enggak. Ada kangen kita waktu main di Urban di Kampung Jazz. Main begitu lihat di TV ya tapi memang bodor bisa bodor. Nah Kang Januar juga aslinya pemain Sri Mulat. Apa lo? Jangan kalau kata Beflower mah serius adalah diri benar. Serius adalah diri. Dia tahu musik yang asik tuh nah ya kayak gitu anak-anaknya itu. Ya kan dari zaman Rollies dulu kan semua band-band bermutu kan dari Bandung kan. Nah jadi orang image-nya juga gitu, berapa dari Bandung ya. Jadi seneng-seneng aja di Bandung. Sangat berkesan ya paling suki di Bandung sih. Disambutnya, dihargainya gitu. Jadi buat kita tuh Pak udah kayak kota kedua lah buat kita. Memang paling menurut saya sih paling booming lah di Bandung termasuk saya juga itu waktu itu punya kasetnya ya biasa dipinjam-pinjam ya kemana. Oh, yang dua kita saksikan yang satu segmen dua boleh segmen dua boleh aja ngobrol tentang ya kalian oh dia di luar namanya ya tentang Batman ya biar biar masyarakat mengenang senior nggak kurang dari SMP ke diajar main gitar sekejap untuk iya vokalis saya gitu. Oh kan masih aktif om di ceritain aja nah, apa rencana ke depannya ya. Dua band dua nana lalus deh Rahma dan Niagara nah dua-duanya ngetop terus lahir dah kan tahun 83 rek niat tuh. Karek niat. Lahir 2 tahun 2000. Zaman Noah lahir. Anak milenial. Generasi Z pada waktu itu. Z aja. Naon dah Z? Apa? Baru leuh. Itu Z tapi dadinya pakai P. Z. Tapi ini benar ini. Sangat perhatian sama Kang Rey ini. Iya, Kang Yanuar ke performnya bagus. Tapi saya tapi saya yang topinya tapi yang kenangan di itunya waktu di luhurnya di Kelasan Kolonel Saat itu kenangan ya Kang Rey ini padahal disimpan di golop nih sana disimpan di na lomari abdi khusus katanya ini pas ngalih juga nama kayak ke kombes pol itu kenangan. Udah nggak salah minder, biasa. Ini coba udah gaul, ini mana ini? Ah, iya, saya kiswaikin. Geol, iya mah. Saya ngikutin swaikin, saya geol. Keren. Usia boleh tua, tetapi penampilan halus.
jiwa lupat mak. Semangatnya biar keren. Duduk di sini aman kok. Aman. Tidak on frame makanya. On frame nya. Pertama saya aman. Ada berapa? Dua. Dua. Aman cewek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di acara Legend Anyus TV Bandung. Dan kali ini surprise banget Kang Rey ya, juga Anyus TV Legend Bandung ini kedatangan ya, kehadiran salah satu legend yang termasuk saya mengidolakan juga dulu ya. Waktu zaman SMP yang mau ke SMA, saya sempat belajar main gitar dan vokal, tapi nggak kesampaian karena suaranya saya rendah. Beliau ini suaranya tinggi dan keren. Siapa nih? Lihat di sebelah saya. Oke, ya. Saya Ricky Basuki dari Drahma dan Niagara. Drahma dan Niagara. Dulu Kang Rey benar-benar selalu belajar lagu-lagu itu sekejap. Kejap. Ya, sekejap tuh memang di Bandung ini booming sekali. Ya, ya. Teman-teman saya seangkatan senangnya lagu itu. Betul, betul. Tapi banyak juga sih yang lainnya yang lagu-lagu dari Drahma atau Niagara keren-keren semuanya. Nah itu gimana bisa prosesnya dari Drahma dulu atau Niagara dulu? Mangga silakan ya, prosesnya. Ceritain aja semuanya. Ya, ya. Itu awalnya kita Drahma ya, dari tahun 80 kita bikin, terus 81 kita keluarkan rilis Negeri Surgawi, 81 itu. Terus selanjutnya ya lumayan sempat jalan juga, cuman agak tersendat karena pemasarannya agak sedikit terganggu. Terus kedua, album kedua itu Kemilo, album Kemilo, Kemilo itu yang itu kita eksperimen banyak ya di situ ya. Berapa lagu album kedua? 10. Oh, 10 ya. Memang dulu itu plat ya. Satu album harus 10. 10. 10 kalau kurang dari 10 itu bukan album. Kudu lah istilahnya. Sekarang macam-macam ada 5 mini album kan. Betul. Sekarang itu. Dan ciri khasnya ada instrumental. Yeah. Selalu satu. Yeah. Nah, harus. Jadi 9 supaya ngumpulin lah gitu. 9 vokal dan satu instrumental gitu. Nah, setelah itu abis setelah 82 baru saya bikin sama Dani itu, Dani Mamesa itu, Niagara. 84. Ah, 84. 84 baru selanjutnya Drahma bikin lagi tahun 85. Itu yang Tiada Kusadari. Iya, iya. Yang ada album, ada sekejap juga di dalam lagu itu gitu. Nah, itu yang sangat sangat diterima gitu di mana-mana. Di lagu yang album yang ketiga yang itu. Yang ketiga ya. Tiada Kusadari itu. Ya, selalu ya, selalu kebanyakan album yang ketiga. Nah, itu sambutannya sangat bagus. Bagus. Nah, setelah itu kita vakum. Itu salahnya Drahma. Berapa lama vakumnya? Ya sekitar 4-5 tahun ya, karena tidur, itu cukup lama. Tidurnya 4 tahun sampai 5 tahun. Mati suri. Nah, itu disitulah timbul ego-ego masing-masing. Ya, bikin ya, biasa, solo. Biasa, ya. Bikin solo masing-masing. Ya, masing-masing. Tapi saya bikin solo tahun 84 itu waktu masih aktif Drahma dan Niagara waktu itu. Nah, jadi waktu 84 Niagara pertama keluar, baru selanjutnya Drahma tahun 85. Nah, selanjutnya kita vakum sendiri-sendiri, bikin solusinya sendiri. Tahun 93 kita bersatu lagi, bikin album keempat Drahma. Ada berapa album semuanya Drahma? Enggak, tapi belum beredar. Belum dikeluar. Nah, itu kita bikin tahun 94 itu, tiba-tiba 98 kan kerusuhan. Yeah. Produser enggak ada yang mau. Jadi masih tunggu situasi lah gitu. Iya, yeah, iya, yeah, iya, yeah, betul. Nah, itu sampai sekarang Kang Rey. Jadi sayang sekali. Sayang itu sekali, lagunya betul. Bagus-bagus. Bagus-bagus hampir semua di salah satu lagu itu ada yang saya rekam masuk di Chandra Kirana di TV channel. Nah, itu yang saya telat nanti kapan-kapan kalau kita di sini lagi saya akan
keluarin ya. Itu yang terakhir. Masih bentuk itu, beta mungkin ya? Beta. Nanti kita transfer beta. Ke flash disk. Ya, ya. Ditunggu loh itu. Ya. Itu kemudian serunya ketiga-tiganya nyanyi. Dodo ya. Dan Dion nyanyi. Jadi ada lagu yang kita nyanyi bertiga. Nah itu pemain gitarnya Gideon Tengker. Gideon Tengker, yaitu mertuanya Raffi ya. Raffi ya. Ahmad, ya. Terus Dodo Zakaria Almarhum ikut nyanyi juga. Ikut nyanyi juga. Di situ. Jadi album yang keempat ini rame, seru. Kebetulan kan ketiga itu yang terakhir itu kan kebanyakan saya ya. Jadi masing-masing kita solo gitu. Dibantu backing vokal dengan cewek-cewek itu kan. Rita Amelia dan Rica Anwar. Gitu loh. Jadi itu cukup, buat saya cukup baiklah, artinya cukup surprise gitu ya. Bahwa di situ ada kejutan di album keempat itu. Cuman, Kan itu tahun 94 ya, masih ada drama. Ya. Tetapi Niagara kan kalau menurut saya ada tahun di 84. Bagaimana nih caranya? Apa jobnya itu dua-duanya? Atau bagaimana itu? Ya betul. Jadi gimana nih? Gimana ceritanya? Sejalan. Sejalan cuman berbeda-beda tahun. Ya. Jadi sebenarnya lebih eksis Niagara ya. Oh, gitu. Untuk menuju ke 90. Nah setelah Niagara. Itu proyek-proyek lainnya. Proyek lain. Yang lainnya pada cemburu nggak? Ada sedikit. Ada sedikit. Biasanya sih begitu. Biasanya. Sedikit. Nah jadi karena yang saya pernah cerita sama Kang Ray ya. Bahwa itu ada repertoire lagu-lagu Dani yang di Song Festival Song Indonesia Festival, waktu itu. Yang Mubasyir. Kalau nggak dikeluarin. Iya, betul. Dia ada banyak gitu. Ada 10-15 gitu. Nah kebetulan kita keluarin ditambah sama lagu-lagu baru juga dan dibikin. Kebetulan lagu-lagu baru jadi hits. Seperti Tali Kasih gitu kan. Salah satunya Tali Kasih Bumi Pertiwi. Nah selanjutnya baru kita bikin lagi album kedua yang kita gabung juga sama yang album pertama. Judulnya Tingkahmu. Tingkahmu. Oke, sebentar. Okay. Sebelum cerita lebih panjang lagi, ada satu klip dari Ricky Basuki. Kita saksikan klipnya. Oke, masih bersama saya dan masih bersama Ricky Basuki di segmen 2 yang masih stay di acara ini. Tetap jangan kemana-mana, yang baru bergabung silakan bergabung bersama kami dan masih bersama Ricky Basuki. Prosesnya bagaimana nih? Kan ada dua teman-teman ya, ada sedikit lah pasti ada kecemburuan sosial, cuman tidak memperlihatkan mungkin ya. Bagaimana bisa menjaga dua band ini gini? Iya. Pada tahun atau zaman yang sama. Iya, betul. Biasanya kan satu band setelah beres ini punya band lagi gitu. Tapi bagaimana nih caranya dengan aliran yang berbeda ya tentunya? Iya, betul. Iya, kebetulan saya bersyukur juga sih sama Dani, saya bersyukur. Kita akhirnya jadi saling pengertian gitu ya. Mereka bisa mengerti gitu loh. Kita bicara baik-baik ke mereka bahwa ini kebetulan sayang lagu-lagu ini dan kebetulan kan kita juga nggak bisa mengkaitkan mereka juga karena betul, kan betul. Berbeda bendera itu kan udah nggak mungkin. Jadi saya pikir
saya sama Dani akhirnya saya pikir ini kita harus musyawarah baik-baik gitu kan. Akhirnya ya udah mereka bisa ngertiin. Akhirnya kita berjalan dengan nyaman aja gitu. Kita berteman tetap bernyaman. Dan kebetulan juga waktu itu ada sedikit ya ada salah pengertian, klets, segala macam gitu ya untuk hal-hal lain di luar Niagara gitu. Makanya timbul lagu Bangkit. Mungkin Kang Ray pernah denger Bangkit yang rock gitu. Bangkit. Pribadiku dari itu ngerok banget itu ya. Itu waktu kita bawa di Gor Saparua itu, wah itu banyak yang suka itu. Yang belum tahu ya, yang banyak anak-anak milenial sekarang, ini sempat viral juga nih di tahun 80-an. Di konser-konsernya, di pagelaran dulu adanya di Saparua. Ah, keren. Iya. Kalau nggak di Bumi Sangguriang, antara dua itu. Best, gitu. Nah itu, jadi kita bikin lagu itu, Bangkit. Jadi supaya untuk kita bersaudara lagi gitu, ayo kita bangkit lagi. Karena waktu itu nyaris hampir, ya bukan kita bilang bubar, hampir kayak seperti ya kita vakum aja deh gitu. Akhirnya kita sadar, bangkit lagi, akhirnya timbul lagu Bangkit itu ciptaan dari musiknya Dodo, liriknya Dani. Ayo kita bersatu lagi gitu loh Kang Ray. Jadi akhirnya kita bangkit lagi. Nah dibikinlah itu album yang ketiga itu. Nah, itu tahun 84 tuh ada sedikit ada goyah lah sedikit. Goyah lah. Akhirnya diterusin ke album yang ketiga itu. Nah itu, di situ puncak kita, klimaks kita. Meledak album itu, kita lagi top-topnya istilahnya lagi naik daun gitu. Kita jatuh, itu sayangnya. Nah, kita nggak eksis. Itu eksis. Itu sayangnya. Sayang. Tapi, banyak orang bilang itu sayang. Tapi bersyukur sekarang masih bisa mempertahankan di usia yang sekarang ini, masih bertahan untuk puji Tuhan, alhamdulillah. Nah, itu. Alhamdulillah, puji Tuhan. Jadi ini karunia ya, karunia betul. Kita kalau sehat kaya ya, ya gitu. Paling kaya. Paling kaya. Ya, macam pengalaman tadi kan sebelum di studio, begitu ada lagu dari drama atau Niagara sampai menangis itu, yang rambut gondrong, itu metal. Solo saya. Solo, album saya. Gimana ceritain lagi tuh? Oh iya. Jadi, terharu juga. Terharu, jadi itu ada kisah lucu ya. Yang kita sedikit, ya memang kita prihatin, tapi ada sedikit di belakang itu kita ketawa juga gitu kan. Kita melihatnya, tapi kita prihatin lah. Ikut prihatin gitu. Jadi ada penyanyi dari Six Soul, ya, waktu itu Mira Andrea, dia nyanyi, bawakan lagu saya gitu ya. Selamat Tinggal Kenangan. Dan lagu itu memang pernah hits. Dan 84-85 gitu hits, sampai di radio itu. Dan saya ingat sekali ada radio YG kalau nggak salah untuk penutupan. YG. Jadi lagu itu dibuat penutupan. Nah itu kalau sekarang mungkin saya royaltinya besar tuh. Kalau dulu saya nggak ada royalti. Ya ini bisa diurus, kabar-kabar sekarang ada ya untuk pengurusan untuk royalti bisa diurus. Nanti kita ngobrol di luar. Oh iya. Itu Kang Ray. Jadi saya sekedar cerita. Jadi itu sampai fanatiknya lagu itu. Sampai radio YG itu seneng sama lagu itu. Nah kebetulan kita waktu tembang bumi apa saya lupa ya yang YG bikin itu di Gor yang drama main sampai kita disambutnya bagus gitu ya. Itu penutupan pas bubar lagu Selamat Tinggal Kenangan itu dari saya sampai kaget kan. Nah kebetulan memang dibikin ciri khas logo dari radio itu. Gitu loh. Karena begini dulu saya belum main musik, belum kenal musik, saya sudah tahu drama. Ini kaset apa nih? Saya puter, enak. Itu salah satunya. Jadi di Bandung ini mungkin booming. Yeah, Nah Niagara ini sampai berapa album? Ketiga. Dan album. Kita ada empat lagi, tapi belum keluar lagi. Belum keluar. Belum dikeluarin. Sama kayak drama juga, empat album tapi belum keluar yang terakhir. Gitu. Oh masih ada sebenarnya itu? Ada. Cuman kita lagi berpikir, saya sama Dani lagi berpikir, kalau emang kalau drama ini agak sulit ya. Kebetulan Dodo kan udah almarhum. Tenang, kalau pemain gitar nyarinya jangan jauh-jauh. Mantap. Kang Ray. Mantap. Pasti gak saya lupain. Jadi gitu Kang Ray, ceritanya kita ini lebih sulit drama karena kan nanti masalah royalti, masalah segala macam, hak cipta gitu kan. Nanti kita harus berhubungan sama anak-anaknya atau mantan istrinya dari Dodo gitu kan. Jadi kita lebih prioritaskan Niagara aja dulu deh, karena saya mudah sama Dani cuma berdua kan. Gitu loh. Jadi kita rencana, memang waktu itu saya buat waktu tahun 92 ya, Niagara itu yang baru itu. Sekarang udah over zamannya, udah aransemennya udah gak begitu ini. Sekarang. Istilahnya nggak begitu menunjang untuk sekarang nih, untuk zaman now gitu loh. Jadi kita lagi berpikir, kita rubah aransemennya aja deh. Niagara ini
cuman berdua ya? Berdua. Seperti kalau di barat tuh air supply ya. Betul. WEM. Ya, WEM gitu kan. Okay. Jadi kita pakai additional. Okay. Nah, ini. Oke, sebelum cerita lebih lanjut, kayaknya ini harus beberapa hari nih ngobrolan. Gak kelar-kelar. Pengen ngupas tuntas karena pengen tahu band drama ini dulu saya pernah mengenalnya gitu ya. Oke, kita saksikan yang satu ini lewat. Oke, pemirsa, ini tak terasa waktu. Pengennya nih, pengen 3 hari 3 malam ngobrol, pengen kumpas tuntas sebenarnya. Tapi mudah-mudahan nih nanti bisa datang lagi di Anyus. Ya, terima kasih nih kita. Sama-sama. Tersanjung nih Jakarta Bandung dekat kok. Anyus TV tersanjung kedatangan. Aduh, Ricky sama-sama. Basuki ini. Terima kasih, sama-sama. Ya. Dilanjut lagi cerita. Boleh. Yang tadi. Saya apa tadi? Saya lupa. Tadi Niagara udah sampai album keberapa? Oh ya, keempat. Keempat, ya. Keempat. Jadi ya, kita mau revisi lagi. Revisi lagi. Untuk aransemen baru. Terus mungkin ada tambahan lagu-lagu baru. Ya. Nah, kebetulan saya juga punya solo yang mungkin saya akan rilis segera gitu. Sudah punya pemain gitar? Di akhir promo terus. Boleh-boleh. Boleh-boleh. Ke Jakarta ya. Nah, jadi ada sementara ini begitulah. Yeah. Jadi ada apa yang akan datang. Persiapan saya sejauh ini begitu. Yeah. Nah, waktu pandemi ini masih ada job-job yang ini. Banyak yang ketunda. Di Jakarta ketunda, ya? Ada 3 yang ketunda di Jakarta. Kebetulan di Bandung juga ada 2 yang ketunda. Terus kebetulan tahun 2000, kebetulan breaknya kan 2019 dan 2020 dan 2001 awal ya. Nah itu total, kalau 2020 itu total ya. Paling kita cuma streaming sekali-sekali gitu ya. 2021 itu kebetulan saya juga sebenarnya agak ragu gitu kan ya. Nah kebetulan Iwan dari Sixsoul ini nih, ngajak saya, Mas Ricky tolong. Karena ini kita nih sekarang nih lagi terpuruk. Nah, kebetulan di Bandung ini ya memang semua juga lagi terpuruk ya. Anak-anak band di Bandung ini lagi terpuruk. Kita nih memerlukan apa tuh namanya semangat untuk kita nih bisa bersatu lagi. Ya, nah, kebetulan lagi ya. Kebetulan saya minta tolong Mas Ricky. Kan Mas Ricky ini di Bandung cukup dikenal. Jadi tolong dong jadi guest star-nya di sini. Gitu. Saya sih mangga, saya bilang gitu. Saya sih kalau untuk nolong saya bersedia dengan senang hati. Saya ikut nih Kang Ray, udah gitu kan. Nah tapi dengan protokol ketat waktu itu, karena ngeri-ngeri sedap kan ya. Iya betul sih. Nah kebetulan polisi juga datang, wah Pemda juga datang, periksa apa gitu kan. Nah itu sebenarnya tiketnya itu banyak yang mau nonton. Cuma kan dibatasi karena itu sayangnya. Ya akhirnya ya begitulah, ya, kita terima apa adanya gitu ya. Betul. Nah itu terakhir bulan Maret 2021. Ya dibagi sesi 1, 2, 3 aja capek. Kalau dibagi 1, 2, 3 nyanyinya capek. Nyanyinya capek. Tidak betul. Sesuai dengan honornya. Ya. Ya. Ini saya mau tanya lagi nih. Saya salut dengan semangatnya di usia yang sekarang ini. Masih tetap eksis, bagaimana mempertahankan keeksisan main musiknya nih. Ya. Kebetulan. Ada semangatnya bagaimana? Ya, ya. Terima kasih Kang Ray. Ya, kebetulan saya dikasih Tuhan anugerah ini. Puji syukur, alhamdulillah saya bisa dikasih sampai usia ini dan dengan cukup sehat gitu ya. Ya. Saya berpikir karir ini saya pikir sayang kalau saya sia-siakan gitu ya, kan. Ya, ya. Kebetulan saya juga melihat ada inspirasi dari teman-teman yang lain ya yang masih sehat gitu. Kenapa saya nggak bisa ya, gitu kan. Itu. Nah, itu. Jadi dengan semangat itu saya lihat ya saya coba, dan kebetulan semangat juga dari para penggemar gitu kan, dukungan gitu. Betul. Jadi saya tambah semangat. Yeah. Nah jadi saya pikir harus saya juga dukung. Terima kasih. Saya pikir saya harus berbuat sesuatu. Betul. Nah, betul. Jadi inilah satu eksis yang saya pikir harus saya jalankan gitu loh. Betul betul. Gitu kira-kira Kang Ray. Iya. Yeah. Niagara sama apa? Sama drama ini. Yeah. Dua-duanya kok bisa. Ya maaf ya, menurut saya ini dua-duanya bisa ngetop lah ya, pada zamannya dulu ya. Zamannya. Ini saya bersyukur ya, karena kebetulan kawan-kawan kita ini, soib-soib saya ini kebetulan mengerti saling ya, pengertian. Saling mengerti, dan kita tuh seperti keluarga ya. Jadi
bisa memaklumi kayak gitu-gitu. Jadi ya itulah keuntungannya di situ saya pikir. Kalau yang jadi, drama ini rock ya kayaknya rock, tasnya rock atau gimana? Iya rock. Jadi progressive rock. Progressive rock. Ada jazzy-nya juga gitu ya. Nah, karena kita sebenarnya sih kebetulan ya, kita nggak persis ambil Chicago, yeah. Tapi kebetulan awal start kita pakai brass, album 1 dan 2. Dan yang ketiga itu sama sekali nggak ada lagi, hanya Dodo main sedikit di keyboard, brass-brassnya. Ya, karena kita efisiensi ya, yeah. Karena yang ketiga itu. Jadi, nah kalau show-show ini paling edisional aja, edisional player gitu, kalau show-show yang misalnya yang Niagara kan cuma 2 person. Betul, edisional. Ada berapa person tuh kalau Niagara, kalau show itu? Paling banyak 6 lah. 6 orang sama, ya? Sama saya ya, berenam jadinya. Dani kan drum, Dani pegang drum. Saya ada kadang-kadang ada backing vokal 2 gitu ya. Jadi kita berlapan, tapi kadang-kadang nggak ada backing vokal juga gitu. Jadi relatif lah, kita lihat situasinya kita main di mana nih gitu. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi buat penggemar-penggemar Ricky Basuki yang ya, saat ini masih ada komunitasnya ya. Makasih. Ya. Ya. Oke, terima kasih Kang Ray. Jadi saya ada komunitas di FB kebetulan, ya, ya. Rahma dan Niagara. Ya, Mangga silahkan bisa ikutan di situ. Ya, ya. Jadi kita bisa ada komunikasi untuk jadwal show atau show, dari ya. update apapun itu. Atau gitu, yang ya. Mau ngundang juga silahkan. Betul, gitu ya, betul kan? Silahkan. Gitu loh. Nah, kebetulan saya juga nanti ada rencana-rencana tahun depan ini ada banyak ada promotor. Nah kebetulan saya juga kesini nih ada ketemu promotor juga nih. Oh iya, iya promotor ya. Jadi ada kebetulan juga. Nah itu untuk tahun depan gitu loh. Ya. Jadi ya kalau untuk Niagara saya pikir mojang-mojang Priangan ya. Yang suka lagu-lagu melankolis. Nah, saya berharap bisa hadir nanti acara-acara Niagara di tahun depan nanti ya. Gitu loh. Kebetulan kalau drama saya kebetulan agak sulit untuk dengan masalah Dion. Tapi Dion kita berusaha untuk supaya bisa hadir gitu ya di acara. Kebetulan banyak juga orang-orang Bandung ini yang mengharapkan gitu ya. Dion mana tuh kan ikonnya drama juga gitarnya gitu kan. Nah itulah saya juga merasa kehilangan gitu ya kalau tapi Dion nggak ada gitu. Jadi saya berharap Dion bisa hadir di drama. Nah kebetulan juga nanti tahun-tahun depan ini kita ada planning untuk banyak fokus dan konsentrasi di Bandung nih, terutama di Bandung banyak mainnya gitu loh, terutama juga Jakarta juga. Jadi saya berharap lah, bisa datang, kita ketemu lagi, meet gitu. Ya. Oke, semoga sukses, jaya. Terima kasih. Albumnya, yang penting satu, sehat selalu buat Mas Ricky ya. Betul. Oke, pemirsa Legend, kita tutup acara ini. Dan sebelum saya tutup, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih sama-sama, atas kehadiran jauh-jauh sama-sama. Dari Jakarta untuk ke Anyus TV Legend di sini. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Oke. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surya akan tenggelam, seiring awan pun diterpa angin senja. Suasana kian lama berganti sendu, dan pasti merpati terbang di telan kesunyian semesta. Ku tahu kasih ucap untuk kita berdua. Oh, kau basuhkan luka hatiku yang dulu tergores. Bahagia berikan untuk diriku dan dirimu, berikan jalan hidupku yang selalu ku dambakan. Jurang yang tak bertepi, ku inginkan hatimu selamanya padaku. Kasih, kasih, saatnya mungkin.